Ayah menemui istrinya dan bayinya. Meskipun keluarga ini tidak punya banyak uang, tapi punya cinta dan perhatian. Mereka mencintai dan merawat putri mereka. Karena putri mereka adalah hal yang terpenting. Bayimu benar-benar rewel. Dia menangis terus. Aku benar-benar sibuk. Aku akan ada rapat Zoom. Tolong carikan sesuatu untuknya. Tenanglah, sayang. Oh, ibu kaya tidak mempunyai waktu. Buat rumah kertas. Buat 4 sudut. 4 keping menjadi 4 kamar. Gambar atap genteng. Ada karpet warna-warni di lantai. Perabotan di dinding juga digambar. Rumah ini tampak sangat unik. Sekarang sudah selesai. Gadis miskin ini suka bermain. Sayang, ibu bawa spidol dan kertas. Kau mau menggambar? Tentu saja, ibu. Dia menggambar kamar impiannya. Ibu punya ide. Ayo buat rumah boneka dari gambarmu. Rumah kertas itu tampak hebat. Selamat pindah rumah, boneka. Kucing juga menyukai rumah baru. Kucing kita punya imajinasi yang hebat. Tempel tutup botol cat ke sedotan. Tambahkan warna kusam. Lampu LED menerangi dari dalam. Lampunya sudah selesai. Sayang, ini sudah malam. Ayo kerjakan PR-mu. Oh, benar juga. Holly mengerjakan PR sampai larut malam. Dia memejamkan mata. Holly tertidur. Ibu mengangkatnya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Mimpi indah anakku yang pintar. Pilih sebuah boneka rusak. Yang ini bagus. Buat dasarnya dari botol plastik. Ambil palet isi ulang eyeshadow. Buat bantalan kepala dari sendok. Tambahkan sisipan logam. Robot punya mata hitam dan tombol pengendali. Ada kabel dan chip mikro di mana-mana. Ini adalah Rosa. Dia robot penolong untuk anak-anak. Gadis kaya tumbuh besar. Ibu, bisakah menolongku? Jangan sekarang, sayang. Ibu sangat sibuk. Oh, ibu ada ide. Rosa! Robot pengajar ini akan membantumu. Wow, terima kasih, Bu. Apa yang kau perlukan? Leslie membacakan masalahnya. Bye. Rosa memilihkan buku yang tepat. Bagaimana aku membacanya? Aku tidak punya waktu. Maaf, aku harus mematikanmu. Bagaimana kalau ku program ulang? Coba lihat. Berhasil!
Nah, Rosa, bawakan balon dan camilan. Robot menerima instruksinya. Sekarang aku bisa mengadakan pesta. Kucing sangat senang menggaruk wallpaper. Teruskan, kucing. Kita perlu selembar. Potong bentuk berlian. Untai pada tali rami. Masing-masing ada hurufnya. Selamat ulang tahun. Kucing menyelesaikannya. Iya, seru. Hari istimewa sudah tiba. Oh, ini hari ulang tahun putriku. Kitty, kita harus mendekor rumah. Ibu membuat untaian. Oh, bagaimana caranya? Kucing pun membantunya. Sekarang untaian sudah siap. Ada tulisan selamat ulang tahun tergantung di dinding. Kita pakai kantong sampah sebagai pengganti balon. Oh, ini berhasil. Ini hari istimewa Holly. Buka matamu. Selamat ulang tahun untukmu. Wow, ibu mengadakan pesta untukku. Ini sangat indah. Kue yang sangat besar. Ah, ini hari paling bahagia dalam hidupku. Ini boneka baru dari nenek. Terima kasih. Semua temannya juga di sini. Ini konfetinya. Wow, terima kasih ibu. Pestanya sukses. Sebuah wadah usang berubah jadi koper boneka cantik. Buat pegangan yang nyaman dari sedotan. Koper ini penuh dengan lali dolar. Tambahkan roda. Selesai. Ada juga 2 lembar tiket pesawat. Ayah ingin memberikan Leslie kejutan. Sayang, kita pergi berpetualang. Hore, akan ku kemas semua yang penting. Ibu tidak bisa ikut kita. Kenapa? Halo, ibu? Ibu di mana? Ibu tidak punya waktu lagi? Perasaan Leslie terluka seperti biasa. Baiklah, bawa kopermu. Ayo masuk, dan kita terbang. Helikopter melayang ke udara. Tapi Leslie tidak bahagia tanpa ibunya. Buat kotak kecil dari potongan karton. Potongan kayu akan jadi dinding. Tutupi rangkanya. Ada atap dari kulit kayu di atasnya. Buatlah bola kecil dari model liar. Tambahkan bulu. Hamster, dari mana kau datang? Dia membawakan semangka yang paling matang. Dia pasti suka buah. Ibu miskin pulang larut malam. Apa? Hamster gratis harus kuselamatkan. Sayang, sudah lama kan kau mau peliharaan? Wow, dia sangat imut. Janji ya untuk merawatnya? Tentu saja, Bu. Dia perlu rumah. Ayo kita buat sendiri. Belahan semangka jadi tempat perlindungan yang lezat. Nah, tunggu ya. Rumah dari ranting kayu akan jadi rumah barunya. Lihat, hamster menyukainya. Tentu saja dia suka. Bip, bip, paket. Buat pola pada styrofoam. Snap, buat kubus berbagai ukuran.
Keajaiban Lalilu mengubah kubus jadi bangunan yang indah. Ada mahkota di atap. Di semua sudutnya ada batu permata berkilauan. Hari ini Leslie berulang tahun. Ruangan penuh dengan hadiah yang mahal. Wow, pengikutku pasti kagum padaku. Aku harus siaran langsung dan tunjukkan ini. Halo para pengikutku yang setia. Lihat hadiah keren yang kudapatkan. Terutama rumah boneka yang cantik ini. Oh, ada catatan. Katanya ibuku tidak bisa datang lagi. Dia dalam perjalanan bisnis. Potong styrofoam untuk membuat gerobak. Jiplak di atas alas bambu. Buat semua sisi dari alang-alang. Medali kayu berubah menjadi roda. Rodanya tertutup kotoran. Pasang pada sumbu. Gerobaknya bisa bergerak. Rumput dan bunga di dalamnya. Gerobak dengan ember siap untuk petualangan baru. Sayang, maukah kau berlibur ke tempat terindah di desa ini? Iya, tentu. Ambillah barang-barangmu. Tapi gadis itu tidak punya koper. Kucing bawakan ember. Ember itu bisa jadi koper. Saatnya melakukan petualangan. Taruh barang-barang di sini. Holly melompat ke kereta. Petualangannya dimulai. Desa ini benar-benar menarik. Holly berteman dengan berbagai hewan. Ini tempat sempurna untuk bersantai. Tidak perlu biaya untuk menikmati alam. Potong lingkaran dari styrofoam. Jiplak di kertas busa merah muda. Buatlah kue. Lingkaran kertas busa jadi lapisan pertama. Wow, kue dengan tutup lingkaran. Potong bergelombang. Tambahkan dekorasi. Dan rantai aksesori pada kue. Ada mahkota emas dan tulisan selamat ulang tahun di atas kue besar itu. Oh, aku sedih ibuku tidak ada di sini. Leslie, sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, buket yang sangat indah. Selamat ulang tahun. Foto siapa ini? Aku dengan ibuku, dia tidak bisa datang. Nah, semua tamu sudah datang. Silakan makan. Leslie langsung melakukan panggilan video dengan ibunya. Ibu, aku rindu. Aku tidak butuh hadiah. Datanglah. Koneksinya tidak bagus, sayang. Kau akan dapat kejutan. Sampai jumpa. Oh, baiklah. Wow, aku tidak percaya. Kue yang sangat besar. Para tamu dan Leslie menyukai itu. Leslie ingin mencicipi kuenya. Dan tiba-tiba atasnya terbuka. Apa? Ibu melompat keluar dari kue. Kejutan. Selamat ulang tahun, sayang. Ibu, ibu datang. Senyummu lebih penting bagi ibu daripada uang berapapun. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Ibuku dan teman-temanku di sini. Pesta Leslie berjalan sukses.